Mudik Lebaran menjadi tradisi yang sudah membudaya di Indonesia. Dari satu titik di pusat kota, menyebar kembali ke kampung halaman masing-masing untuk bersilaturahim dengan sanak famili dan handai taulan. Bagi pemerintah, khususnya Bina Marga Infrastruktur Jalan, tentu menjadi bagian penting memberi kenyamanan dan keamanan warga yang mudik. Sejauh mana persiapan mudik Lebaran 2016 ini? Berikut wawancara eksklusif dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Hedianto W. Husaini. Terima kasih bahwa kesiapan pemerintah untuk melayani pemudik tahun 2016 ini sudah dipersiapkan sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kita sudah mengadakan rapat-rapat, mengkoordinasikan dengan semua instansi, mempersiapkan pekerjaan konstruksi di lapangan, bahwa kita pada H-6 pada hari ini, kita sudah 100% siap. Semua jalur-jalur mudik yang digunakan oleh masyarakat, baik di Pulau Jawa dan Sumatera, juga di Sulawesi, Bali, Kalimantan, sudah kita lakukan persiapan yang sangat matang, dan pada hari ini sudah tidak ada lagi pekerjaan di lapangan, kecuali kita menunggu para pemudik ini dengan pelayanan bersama-sama kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan bahwa mereka dilayani selama perjalanan, tidak tergandala dengan hal-hal yang terjadi seperti kecelakaan bisa kita tekan, kemudian juga masalah-masalah kemacetan di daerah-daerah Pasar Tumpah, mungkin juga di SPBU, di rest area, baik di jalan nasional maupun di jalan-jalan tol. Tahun ini ada banyak jalan tol yang kita operasikan. Dengan mengoperasikan jalan tol yang baru, artinya kita memisahkan lalu lintas, terutama antara yang sepeda motor dengan mobil-mobil. Karena kontribusi kecelakaan paling banyak adalah dari sepeda motor. Mungkin karena pengendaranya capek, letih, perjalanan jauh, mungkin saja juga motornya kondisinya tidak sehat, mungkin juga ada jalan yang berlubang sehingga fokus mereka atau konsentrasi mereka tidak menghindari lubang dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi kecelakaan. Dengan memisahkan mobil dengan sepeda motor, kita mengharapkan bahwa semakin banyak motor melewati jalan-jalan yang lama, tetapi mobil melewati jalan-jalan tol, semakin kurang interaksi antara dua jenis moda transportasi, sehingga diharapkan berkurang kecelakaan. Apalagi pada jalan-jalan nasional telah disediakan banyak sekali rest area yang baru, partisipasi swasta, masyarakat maupun oleh pemerintah untuk memastikan bahwa para pengendara motor khususnya cukup istirahat, diperiksa oleh dokter dan kemudian diizinkan lagi berangkat apabila kondisi kesehatannya telah baik. Dan kami merasa bahwa jalan-jalan tol yang kita operasikan ini, baik yang baru maupun yang belum sempurna, akan dipasang dengan penerangan yang cukup, akan kita siapkan juga dengan SPBU sementara, akan kita siapkan juga dengan para pos-pos polisi di sepanjang jalan, supaya jalan-jalan tol ini bisa melayani maksimal di samping jalan-jalan negara yang sudah beroperasi. Jadi setahu saya ada peraturan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menghentikan lalu lintas kendaraan truk berat pada H-6 sampai H+5, sehingga tentu kemacetan akan jauh berkurang, terutama di jalan tol, karena truk ini yang paling lambat pergerakannya sehingga menghambat semua aliran arus lalu lintas, dan dengan berkurangnya truk akan makin lancar lalu lintas di jalan tol, dan kita telah menutup
pintu tol itu sebanyak 4 buah pintu tol, sehingga akan semakin leluasa. Arus ini tidak dihentikan oleh pembayaran karcis, pengambilan karcis, karena kita telah menggunakan sistem elektronik terpadu. Jadi semua jalan tol sudah sistem ticketingnya sudah dipadukan, sehingga tidak memerlukan lagi pintu-pintu lagi yang terlalu banyak. Jadi misalnya dari Cikarang di Jakarta, kita itu sampai nanti cuman melewati pintu di Palimanan dan di Brebes. Berarti hanya 3 pintu untuk panjang lebih kurang 300 km. Suatu kemajuan yang baru yang sekarang baru diterapkan dalam pulang mudik tahun 2016. Kita seperti tahun-tahun lalu bersama Kementerian Perhubungan dan para pengusaha, kita bikin peta. Peta jalur lalu lintas lebaran baik di Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi maupun Kalimantan. Tapi kalaupun itu masih kurang, peta-peta itu belum bisa memberikan informasi yang cukup. Di lapangan juga kita sudah memasang rambu-rambu yang banyak, memberikan arah pada lalu lintas di jalan-jalan alternatif. Karena umumnya jalan alternatif ini yang minim dengan rambu. Kalau jalan-jalan utama sudah cukup, tapi di jalan tol juga sudah cukup. Tapi begitu masuk ke jalan tol yang belum beroperasi, atau jalan-jalan kabupaten, atau jalan provinsi, rambu-rambu sangat minim. Dan itu sudah kita tambah, dan juga banyak sekali polisi yang kita jumpai nanti di lapangan bersama petugas dari perhubungan, sehingga akan memudahkan semua pemudik ini untuk bertanya baik arah maupun jarak, terutama menanyakan masalah istirahat, menanyakan masalah SPBU, menanyakan hal-hal yang diperlukan oleh pemudik. Selanjutnya, terakhir Pak, adakah kerjasama atau bermitra dengan swasta dalam rangka meningkatkan pelayanan Bina Marga khusus mudik di tahun 2016 ini? Memang tidak hanya Bina Marga, tentu kita bersama-sama dengan instansi yang lain. Kita melakukan satu kerjasama memberikan pos-pos, peristirahatan, baik di rest area maupun bukan di rest area. Kita juga memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan, kita juga memberikan pelayanan ekstra untuk bahan bakar. Kita juga memberikan pelayanan-pelayanan tentang peristirahatan yang cukup buat anak-anak. Dan juga kita akan mencoba memberikan pelayanan tentang bagaimana para pemudik ini supaya mencapai tujuan dalam waktu yang singkat dan paling pendek. Karena itu memerlukan informasi tentang jalur-jalur yang alternatif yang akan kita informasikan kepada semua.